Inilah rekaman CCTV saat aksi pencurian tabung gas milik seorang pedagang bakpao di Musola Satro Darsanan di pinggir jalan Raya Madiun menuju Ponorogo. Tepatnya di Desa Kaibon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Senin malam. Dalam rekaman yang terlihat, pelaku menggunakan jaket warna biru, turun dari motor metik, lalu berjalan dan mengambil tabung gas dari gerobak milik pedagang bakpao yang tengah ditinggal sholat. Kasus ini baru diketahui setelah pedagang bakpao yang belum diketahui identitasnya curiga jika dandang atau tempar bakpaonya tidak panas lagi. Kemudian dia mengecek perapiannya. Karena tidak menyala, lalu mengecek tabung gas dan ternyata sudah raib. Tinggal sholat, baru jualan, langsung tiba-tiba gasnya hilang, diambil pencuri itu. Ketawanya bagaimana? Mau jualan lagi, habis sholat, langsung gitu, kok dandangnya dingin, nggak panas. Dilihat, dinyalain kompornya nggak nyala-nyala, dilihat tabungnya hilang. Pak, itu pedagang apa itu, Pak? Bakpao. Bakpao ya? Bakpao. Kasus ini tidak dilaporkan polisi. Pedagang bakpao pun langsung pulang dengan dagangan yang masih utuh. Diharapkan agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi serupa dan bisa menyasar siapa saja dan di mana saja. Tova Pradana, CTV.